wes. Lah aku nonton di Sapura profile. Halo. Apa ya lali aku. Salam sembako setanah air. Benar ya? Benar ya? Iya. Aku berarti sisa satu lagi ya. Wes, guys, selamat di YouTuber anyar. Oke. Mungkin kali ini kita masih akan membahas tentang apa ya? Tembakau linting. Cuman nanti yang mau kita bahas itu adalah ini, kawung. Itu kawung apa amplop tuh? Kawung, nanti saya jelaskan. Oh. Nah, di mungkin untuk lebih ini apa? Mudah, kalian bisa baca di deskripsi. Ada di situ apa itu kawung, dan kita di sini cuman tinggal mempraktekkan aja bagaimana cara ngelintingnya. Oh, jadi habis ini kita mau belajar tentang ngelinting, tapi daunnya pakai kawung. Daun kawung, enggak pakai kertas. Sih, aku meh teko. Ya. Daun kawung itu apa kelebihannya? Jadi kalau dibandingkan dengan kertas, terutama untuk taste-nya, dia itu mempunyai taste sendiri karena ini terbuat dari janur aren. Oh. Aren itu beda dengan nira sama kelapa itu beda. Nah, ini kita untuk kali ini kita pakai daun kawung. Oke, ini janurnya kayak yang dianu itu. Manten-manten itu beda, Mas, itu kelapa. Oh. Itu. Oh, itu kelapa. Itu janur kelapa. Oh. Jadi beda antara janur kawung sama janurnya untuk daun kelapa itu lain. Tunggu, manten ya beda meneh. Oh, manten beda lagi. Beda lagi. Jadi kalau ngerti ada apa? Penjor apa itu? Penjor. Ah, penjor itu ya, jangan ditarik terus dilinting, jangan. Nanti dimarahin yang punya gawe ya, no? Iki enake mbok cedak iki, Mas. Apa nih? Kameranya. Oh ya. Seperti biasa. Jadi biar teman-teman tahu lah. Kameramen. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini melinting dengan kawung. Kawung. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu adalah menata tembakau. Menata tembakau, menata ini tembakau. Penting karena menoto. Penting karena gini, Mas. Kalau ini terlalu banyak, dia nggak akan bisa digulung nanti. Oh. Jadi usahakan nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Oh, jadi teksturnya apa daun kawung ini sedikit lebih kaku ya? Lebih kaku. Oh. Terus jangan lupa, sorry, untuk masalah nanti kan takutnya kebalik atau enggak, ini bisa ditentukan dari teksturnya. Kalau yang kasar dan warnanya agak gelap, itu dia di bagian dalam. Kalau yang putih yang agak rata, ini dia di bagian luar. Kelihatan ya? Kelihatan dong. Kelihatan. Cek nom-nom mok mosok ya ora ketok. Ya wong saiki wong nom akeh sing anu buta ya. Buta karo donya. Sulap nek iki ora buta. Oh iya, ding sulap. Ya. Nah, jadi gini. Nah, setelah kita selesai menata tembakau ini tadi, ya jadi seperti biasa, Mas, seperti lilin pada umumnya. Tinggal di apa namanya? Digulung aja. Kue kok rata kok campelong gitu, Mas? Biasanya kan kue sering-sering teko-teko ceriwis gitu. Oh, ini rotok menengan nih, rotok mumet dah sih. Nah, setelah ini kan udah jadi nih, Mas. Oh iya. Nah, untuk biar nggak lepas, ini nggak dijilat raiso, Mas. Ini rangan gue atraksi jilat-jilatan lagi. Oh, berarti lemnya? Oh, diano. Diikat. Wah, klasik ya. Diikat, jadi dari kawung tadi yang ya kan nggak rata karena ada yang kecil ada yang besar, itu bisa diambil sedikit terus dikaitkan. Oh, saya tak cedaki sedikit gitu. Nah, ini ya posisinya gini, Mas. Tinggal diuntir aja. Diwer-wer kayaknya gitu.
Udah lepasin, dia udah ngancing sendiri. Wih, canggih. Ya, kan? Tapi saya sarankan untuk talinya dua. Kita tenang wae, jumbo jengking-jengking okay, kamera kita. Kamera niku malah jeblok ya aku tuku anyar ya. Oh iya. Kemaki tenan iki. Pe tembakone laris sih. Sik saiki apa dodolane mbako apa wae? Sekarang kita sudah sampai blend 05 dan mungkin nanti malam 06. Wah, nanti malam mau di. Iya. Racik ini. Racik 06. Aduh, patah deh. Memang teman kita yang satu ini luar biasa dalam racik meracik tembakau. Ya. Oh, berarti harus dua itu. Dua. Oh. Oke. Okay. Nah. Es gini kasih ya. Oke ya, teman-teman ya. Setelah ini selesai tinggal dibakar. Koreku mana? Tuh, tuh. Nah, untuk pembakaran di apa namanya lintingan jenis kawung ini, kalau di kertas itu kalau kena ludah kan dia pecah kertasnya kan. Iya. Nah, kalau di kawung ini bisa dipakai seperti waktu kita memakai pipa. Cangklong. Cangklongmu kok apa men? Nah, ngono lho, tak anteni lho. Ora anyar to ale, iki soalnya anyar. Oh, anyar. Saya dikasih temen. Huh? Mas Wisi. Tapi kalau gue pengen gitu. Kuwi cek ini, di CC. Ini custom apa piye ta? Ya dia bikin. Dia produksi. Oh, dia Quick produksi. Smoke namanya. Quick Smoke. Heeh. Okay. Ini bisa didapatkan di Facebook ataupun Instagram sih jenenge Toko Pipa Cangklong Solo. Toko Pipa Cangklong Solo, guys. Nah, ingat-ingat ya. Toko Pipa Cangklong Solo. Nek harganya pirat nanti tanya sendiri aja. Oke. Okay. Aku dikasih soalnya. Nuhun ya mas. Senengannya gratisan. Nah, ini tadi kita kembali lagi ke masalah kawung. Ini enaknya itu kalau digigit. Jadi kayak unggipon. Kok aja nggak? Itu kok kayak anu ya. Tekstur daunnya tuh kayak klobot tuh ya. Kalau klobot itu dari jagung. Dari bungkus apa kulit jagungnya loh mas. Oh, ini ngomong-ngomong pegel loh ki. Hah? Se. Yo deket kene wes. Oh iya. Saya kene wes. Saya kene. Saya pindahke sik ya iki sesuk yo pegel ki. Biasalah. Itu pernah nyarang. Oke. Okay. Video ini setelah lho, Ndek. Hah? Video ini setelah lho. Nah. Ini cara menikmatinya adalah digigit mah. Kalau enggak digigit ya jani enggak apa-apa sih. Cuma lebih nikmatnya apa ya? Lebih mantep, lebih mantep. Oh. Jadi harus digigit. Ya. Wah, klasik ta. Iya ta. Jadi nek misal dirimu pengen ya nanti beli aja. Aku diputake kali ya, Pak. Ya aku disempel sih. Jadi gitu ya, teman-teman. Kalau misal kalian mau ingin mencoba sensasi melinting dengan kawung. Kita punya produk Blend 05. Blend 05 ini dia sudah sama starter pack-nya. Ya kok starter pack apa ya bahasanya? Bundling apa? Bahasanya paket. Nah, satu paket, satu harga satu paket. Sudah dapat daun kawungnya. Nanti tinggal di apa? Dikunjungi aja Instagram kita, Leafside LEAF_SIDE ya. Pinter. Jadi gitu. Pronunciation Inggrismu wis rada apik sah. Nah, untuk harga jangan disebutkan lah, nanti bisa langsung ke ini aja. Di DM ya. Langsung DM. Ah, DM. Direct message. Oke, jadi mungkin untuk kali ini kita selesai untuk membahas masalah kawung. Saya untuk rumahnya apa? Lagi bekas kok ndek, gaene. Oh, gaene. Oh iya. Kok tak gaeke. Iki tak posisi tak. Aku kesuwen iki masake cuwetane. Ya, kesuwen nang ngenteni beliaunya yang linting. Jadi gitu. Untuk Seto. Ini tuh khas mana? Jadi maksudnya gini, teman-teman. Kita kan perlu tahu ya, cara linting pakai kawung begini tuh dulu mungkin ada sejarahnya. Mungkin bisa diceritakan dulu. Sebenarnya di deskripsinya nanti tak tulis kisah mas, tapi ya apa-apa tak sebut kisah lagi ya. Enak jadi, ini karo nyawang cerita gitu.
konon ceritanya ya, konon ceritanya hikayat itu ya, kok hikayat ya, mungkin kisah nyata ding. Jadi tradisi kita itu di Indonesia itu kita mengenal linting itu sebenarnya sudah lama, sebelum ada kertas seperti ini itu kita sudah punya kearifan lokal yang dimana kalau di Jawa Tengah itu biasanya pakai apa ngomong klobot. Nah, klobot itu dia terbuat dari kayak lo mas bubuknya jagung itu lo, itu dijemur terus dipotong kering-kering gitu. Nah, itu terus kita pakai tembakau kita linting. Itu kalau budaya di Jawa Tengah. Jawa Timur juga sedikit-sedikit juga masih pakai itu. Terus kalau untuk klobot sendiri ini dulu ininya biasanya dipakai di daerah Jawa Barat. Itu kawung, Pak. Kawung, kawung. Oh, kawung itu berarti lebih ke Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau untuk di luar Jawa itu mungkin mengenal nira, apa nilam? Nilam. Hampir sejenis seperti kawung, cuman dia spesies tumbuhannya saja yang sama, jenisnya tapi berbeda. Enek. Itu yang serupa itu kelapa, klobot, aren ini sama nilam. Jadi gitu ya. Penggunaannya ternyata sesuai dengan tradisi daerah masing-masing. Nek yang pakai ini halus banget, Mas. Apa iya? Tenan. Bikin pengen ini tuh. Iya, siap. Saya nanti dirampungke saya. Oke. Jadi gitu ya. Ternyata banyak sekali cara menikmati tembakau. Ya, salah satunya pakai kawung ini, pakai cangklong, kawung, kertas gitu. Kalau kertas mungkin masih budaya barat ya itu ya. Kertas itu kurang tahu mas untuk betel ininya. Nah, cuman lu lulusan Medan. Ya kan aku sempet di. Oh ya. Iya. Jadi jangan iso mas buat gue mas. Tapi kita nggak punya gunting ini. Apa itu? Gunting. Oh gunting. Gunting. Ini nggak gunting. Murah. Udah nanti dilinting aja. Oke. Tak suai ini wae. Oh gitu. Yes. Kita coba ya. Aku tak ngetok kayak gimana. Iya. Mas bisa nuwun lho, Mas. Jangan sih gaya aku. Loh. Kan sosok penjualnya yang lain, terus yang produksi sopo iki ya kan. Coba, cek. Iki yo enak lho, Ndek. Cangklong ini cara yang beda menikmati tembakau. Bener. Iya. Yeah. Bener. Halus. Halus lah. Masalahnya bakunya enak masalahnya. Karena gini mas, jadi nggak semua tembakau dipakai kawung ini apa ya, pas istilahnya. Oh pas. Ada tes tertentu sih memang ya pas lah sesuai seleranya, rosone karo kawung ini so jadi klop mantap. Makanya itu kita bikin khusus untuk kawung ini blend 05. Cara mendapatkannya yaitu tadi di Instagram, ya. Di site ya sudah dapat tembakau dan sepaket dengan kawungnya ya, jadi langsung di DM aja jangan lupa. Oke. Ya begitu. Oke, nanti kita sambung lagi di apa istilahnya, pertemuan ya. Oke, kaya kuliah kan? Konten berikutnya tentang seputar tembakau. Oke. Untuk salam tembakau kakak. Bus. Ya pokoknya ayolah kita berbagi ya, menikmati hasil bumi pertiwi kita tercinta. Oke, tembakau budaya bangsa. Salam sembakau setanah air. Thank you.